ting hakin yang dihormati ahli-ahli kelab Perdana, Bidadu Perdana yang saya sayangi. Selamat petang dan salam sejahtera. Tajuk hari ini yang saya ingin bincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah berbunyi kejayaan di dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi rakan saya semua sudah ada menyentuh topik yang lebih kurang sama. Dalam mematabakkan topik-topik saya ini, mungkin saya akan terangkan lebih lanjut sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan, tarifan berkenaan dengan kejayaan itu ada berlainan dan berbeda di antara satu sama lain. Ada orang menganggap kejayaan baginya sekiranya memiliki sebuah kereta yang sangat mewah, BMW, Mercedes dan sebagainya. Ada pula orang beranggapan, sekiranya kalau saya mempunyai bungalow yang sangat mewah dan besar, saya akan sangat megah dan bangga, dan itulah menunjukkan kejayaan pada saya. Ada pula setengah orang yang bila saya tanya, apakah erti kejayaan dalam kehidupan anda? Beliau pula memberitahu saya, sekiranya saya memiliki profession, kerja-kerja yang berpangkat tinggi mengikut taraf kacamata masyarakat. Contohnya macam peguam, contohnya macam apa tu, doktor, ataupun ahli politik yang terkenal, Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi ada pula orang berbisik kepada saya. Dia kata, ya, sekiranya saya mempunyai ramai isteri yang cantik, saya sangat bahagia. Tuan-tuan dan puan, ini pun taksiran itu amat berlainan. Hari ini saya nak berkongsikan mengikut pengalaman saya. Pasal taksiran itu berlainan disebabkan latar belakang, pegangan hidup dan pengalaman seseorang itu. Saya nak berkongsikan beberapa apa itu kejayaan yang saya rasakan. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan, kesihatan. Apakah ertinya kejayaan memiliki sebuah kereta yang mewah sedangkan kita sendiri tak mampu memandunya disebabkan keuzuran badan? Apakah ertinya kalau kita mempunyai lauk pauk yang sangat razak sedangkan kita tak mampu untuk menghadamnya pasal kita sakit? Apakah ertinya kalau kita membuat sebuah bangguru yang sangat cantik sedangkan kita tidak mampu menduduknya tetapi duduk dekat hospital? Apakah ertinya kalau kita ada isteri yang cantik kalau kita tidak dapat melayan dia? Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya yang paling penting sekali adalah kesihatan. Orang yang tak sihat, tuan-tuan dan puan-puan, pemikirannya sangat negatif. Kalau anda tanya saya, saya pun tak tahu kenapa. Pasti dia memusuhi setiap hal, setiap aktiviti. Dia pasal dia sengsara, tuan-tuan dan puan-puan. Dia susah hati. Setiap hari dia tenang. Bila orang sakit, dia pandang semua kelabu saja. Dunia tak cantik untuk dia. Itu sebabnya orang yang sakit memang mempunyai sikap yang sangat negatif. Tuan-tuan puan-puan boleh baca surat khabar orang yang bunuh diri dan sebagainya. Kalau pergi seridik, dia ada depression, dia ada penyakit kanser dan sebagainya. Ini beberapa contoh yang memang hakikat. Macam mana pula sekiranya orang sihat? Orang yang sihat, pandangan dunianya berlainan. Pasal dia sihat, ada itulah sebab orang cakapkan kalau badan sihat, otak cerdas. Otak akan jadi sangat positif. Itu sebabnya saya nasihatkan kita harus memiliki badan sihat. Kita kena makan minum seeloknya. Kita kena senaman sebagusnya. Supaya kita menjaga badan kita yang elok dan kita mampu mengejar impian dan cita-cita kita. Faktor kedua yang saya nak apa tu nak utarakan ialah kewangan. Tuan-tuan puan-puan, bila saya keluar daripada rumah pucuk ke sini, semua kena pakai duit. Kita tak boleh menafikan. Keluar sahaja kena bayar tol. Nasib baik dekat sini tak perlu bayar parking. Kalau tidak, ke mana-mana kena bayar parking. Minum lagi, saya akan rasa lapar. Jadi ini memang hakikat. Itu sebabnya ramai gadis-gadis yang cantik mengerja kurang. Apa tu, suami yang tua. Anda jangan salahkan dia. Ini disebabkan soal hidup mati. Dia nak senang. Jadi bagi saya, kewangan itu memang penting. Tetapi tuan-tuan puan, adakah dengan ada kewangan yang banyak jadi jutawan, kita akan happy, gembira, kita akan seronok, kita akan berjaya? Kalau you tanya, banyak daripada rekod-rekod sejarah sebagainya mencatatkan
Ada jutawan yang sangat sedih. Ada jutawan yang selalu waspada. Ada jutawan yang tak percaya orang langsung. Ada jutawan memang hidup dalam kekhawatiran. Pasal dia duit banyak, dia takut dirompak orang. Adakah dia senang? Itu pula tidak. Jadi tuan-tuan perempuan, saya memang tak menafikan kewangan, tetapi saya nak anda semua mengenai satu hal ialah kewangan itu sangat penting. Kalau boleh, saya punya cadangan ialah kita mesti boleh mengawal kewangan kita agar bila kita tua nanti, bila kita sampai umur besaran dan sebagainya, kita pula tak turun pangkat jadi pengemis-mengemis, apa tu, menurunkan darjat kita, you know, harga diri kita pun dijual dan sebagainya. Kalau sekiranya dalam masa muda kita bekerja, kita jaga tubuh, apa, tubuh badan kita sihat dan sebagainya, dalam masa yang sama kita pandai menjaga kewangan kita, jadi bila sampai tua kita ada duit untuk menyara hidup kita dan tak melihat pandangan ataupun apa tu, minta apa tu rezeki daripada anak kita. Maklumlah sekarang anak-anak kita, bukan saya kata bukan semua macam tu, tak boleh diharapkan. Faktor ketiga, tuan-tuan puan-puan, tadi kawan saya sudah ceritakan ya, dengan contoh-contoh yang memang sangat menarik ya, iaitu filosofi ataupun falsafah hidup yang sepatutnya harus positif. Kawan saya sudah tak cakap ada orang yang cacat dan sebagainya ya. Tetapi masa boleh bangun diri untuk apa tu, berhidup dan lebih mewah daripada orang lain. Kenapa tuan-tuan puan-puan? Sebenarnya anda kena kaji kenapa sebab macam tu. Pasal kita kena tahu satu, dua, tiga fakta. Fakta pertama ialah darah hidup ini, kita dilahirkan, manusia ini dilahirkan memang tak sempurna. Ada yang dilahirkan cacat dari segi anggotanya, ada dilahirkan dari segi personaliti amat berlainan. Mungkin saya seorang yang sangat agresif, dia seorang pula yang sangat pemarah, yang pemurah, sebab personaliti sangat berlainan. Ada yang dilahirkan cacat anggotanya, ada yang dilahirkan dengan sempurna anggotanya, ada yang dilahirkan dalam latar belakang berlainan. Jangan pula cemburu, dia ini dilahirkan daripada anak apa tu, pembesar dan sebagainya, dia memang mewah. Latar belakang ini menentukan dia punya keadaan sekarang, tapi tak menjaminkan masa depan dia. Jadi tuan-tuan perempuan, satu lagi fakta yang you mesti tahu, masa, masa kita terhad. Kita hanya boleh hidup mengikut rekod paling lama mungkin 120 tahun. Setiap saat, setiap masa anda akan mati. Sekiranya kalau you bernasib baik dalam perjalanan, riwayat hidup you sempurna, cantik dan sebagainya, mungkin you boleh, tak ada masalah, tak ada penyakit dan sebagainya, 110 memang sangat bernasib baik. Itu sebabnya kalau sekiranya setiap orang memahami falsafah hidup yang agak kompleks macam ini dan tahu masa terhad ya, dan tahu kita bukan dilahirkan secara sempurna, dan kita akan menghargai setiap masa. Seperti ajaran Buddha cakap, dalam dunia ini tak ada yang permanent ataupun tetap. Setiap benda akan bertukar. Saya ada isteri atau anak ya, tapi tahun depan mungkin isteri bercerai dengan saya. Tak jamin tuan-tuan perempuan. Saya mungkin ada anak, tapi mungkin dia akan ikut isteri dan sebagainya. Tak ada benda, harta benda dalam dunia ini milik kita. Begitu juga saya rasa untuk agama yang lain dan sebagainya. Itu sebabnya seseorang yang dapat menghayati falsafah hidup ini, maka saya rasa dia akan meredakan ya? Dia akan rasa kita seharusnya mengikut konsep yang kesederhanaan dan sebagainya. Okay, jadi saya rasa masa, ada banyak lagi faktor yang saya nak kongsikan, tapi malangnya masa tak mengizinkan. Tapi saya ringkaskan, yang paling penting sekali, tubuh badan mesti sihat. Perkara pertama. Perkara kedua, saya tak boleh cakapkan tak ada wang, tak penting. Wang pun penting juga, tapi mesti pandai-pandai jaga. Dan ketiga, kita mesti mempunyai apa tu, memahami falsafah hidup yang sebenarnya. Dengan mengikuti beberapa faktor macam itu, saya menjamin kita boleh apa tu, mengadakan kehidupan yang lebih elok. Terima kasih.